Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian dang sanak muslimah banua? Alhamdulillah, bada patan pulang kita di bulan puasa, bulan nang penuh berkah. Dang sanak muslimah banua, adalah pian mendengar habar nang memadahkan pada orang miskin di daerah kita ini bertambah banyak. Ujarti, banyak faktor nang dianggap maulah bertambahnya orang miskin. BBM balarang, harga pancarakenan umpat jua balarang, imbah tu inflasi, pahumaan kabanjiran, banyak benar orang nang gawiannya bahuma kada kawa mangatam banih. Mun istilahnya itu gagal panen. Padahal ujar habar, tahun 2024 Bapak Presiden memacangkan kemiskinan ekstrim di Indonesia 0%. Kawa jua kalah, mun sampai hari ini angkanya bertambah banyak. Memberi maras nyalih masyarakat kita nih. Tanahnya banyak, beisi sumber daya alam. Lautnya banyak, beisi iwak. Kenapa jadi banyak nang miskin? Apakah marga rakyat kita pangulir becari? Nah, sekalinya ada nang memadahi ulun. Banyaknya masyarakat nang miskin itu kada marga masyarakat kita nih pangulir. Rajin-rajin haja orang kita nih becari. Tapi pang pancariannya hasilnya kada bakal mayuan gesan keperluan hidup. Kemiskinan itu sabujurnya tak kait wan distribusi harta di masyarakat. Dalam sistem kapitalisme hari ini, kita kawa melihat nang ngarannya kesenjangan kepemilikan harta antara nang sugih wan nang miskin. Nang sugih kawa sasain sugih, nang miskin makalaham sasain sakit. Ini pang akibat sistem ekonomi kita beimam wan kapitalis. Harta tunah tatuyuk lawan nang baisi modal ganal. Nang lain nang kada baisi modal dipaksa tarima nasib pai. Pian-pian tahu haja sudah kalau mun sistem kapitalisme ini lahir dari sistem sekularisme nang memisahkan agama dari kehidupan. Sistem kapitalisme ni dalam urusan manuyuk harta kada paduli halal kah haram kah. Panting kawa hidup mewah, kawa bearai barang-barang mewah. Sedangkan masyarakat banyak nang tuhuk benar sakira kawa makan 3 kali sehari. Nang alih beisi rumah nang kada masuk banyu hujan mun lagi hujan ari. Makan kada layak, tempat tinggal kada layak. Adapun dalam Islam, harta harus didistribusikan seadil-adilnya wan masyarakat. Negara wajib mengusaha akan sekira warga negara baisian tempat tinggal nang layak, makan makanan nang layak, baisi pakaian nang layak. Bila terpenuhi nang 3 macam itu, maka kada miskin sambatannya, alias mampu. Mun ada jua nang miskin, kada kau baisian nang 3 macam di atas, maka negara akan membantui memenuhi kebutuhannya melalui kas baitul mal. Tapi sebelum itu kejadian, negara akan melakukan tindakan pencegahan. Caranya, membuka lapangan pekerjaan, sakira kapala keluarga kawa becari nafkah gasan anak bini. Wan jua keperluan dasar kayak pendidikan dan kesehatan di dalam Islam itu dimudahkan, digratisakan gasan rakyat. Lawan jua marga diterapakannya sistem Islam itu akan mewujudakan suasana iman wan takwa. Masyarakat kada salang disuruh berlomba-lomba dalam beramal, nang kaya bersedekah, bayar zakat, menolongi keluarga atau warga nang sakit hidupnya. Dengan seperangkat aturan Islam itu, negara diharapkan mampu menghilangkan kemiskinan sampai ke akar-akarnya. Wallahu a'lam.